gara-gara bos Erick nggak berani deket-deket, gue jadi takut juga bos. Nggak, saya nggak berani. Sumpah. Soalnya unik, namanya unik kan nggak ini. Oh, King ya? King. Namanya King juga apa, raja kan guys. Yoi, King. Unik. Negara lima. Ini, Jardini. Jardini Platinum. 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 Bisa lihat deh, palanya. Full. Albino. Ya, albinonya gini, yang lain juga ada albino, cuma yang albino ini menurut saya. Yang pertama ini albino, yang kedua kepalanya itu loh, aduh. Punuknya itu ya. Punuknya itu loh. Matanya tuh, saya suka banget matanya itu, dia merah, tapi merahnya gimana ya, kelihatan jelas gitu. Clear ya, bening ya? Bening. Terus ekornya ada uban-ubannya juga. Halo, kembali lagi bersama saya Erick di Red Formosus Aquatic Specialist Arowana Prep promo setiap hari. Saya masih berada di gedung Tracer Ikan Hias Cibinong. 43 ini saya ingin ajak teman-teman melihat yang kelas unik, teman-teman. Kelas unik nih, astaga serem banget teman-teman. Ini kita bisa lihat di belakang kita, ini adalah yang unik champion. Ini adalah kumpai. Aduh, ini kita sih udah sama-sama tahu lah, ini ikan punya Korendi 88 Pet Gallery. Ini serem banget teman-teman. Saya nggak berani dekat-dekat. Kenapa? Takutnya berontak. Lo copot satu sisi, habis saya nanti. Kumpai ya? Kumpai. Cakep. Ini gara-gara bos Erick nggak berani dekat-dekat, gue jadi takut juga bos. Nggak, saya nggak berani. Kumpai. Soalnya unik, namanya unik kan nggak ini ya. Unik. Bukan berarti ada uangnya bisa langsung dapat barangnya. Langka, rare ya. Iya, seperti itu. Wah, aduh. Kita lihat kayak naga itu ekornya tuh. Dayungnya mungkin udah separuh badan ini. CV Red Formosus Aquatic kemarin ketika lomba ikut kelas unik kan? Ada. Lah, kenapa ada. Sekarang nggak ikut kelas unik? Enggak, kita udah tahu kelas unik berat. Kita lihat ada platinum, nanti saya ajak teman-teman bisa lihat, nanti ada yang albino crossback golden, ada yang platinum jardini, ada yang king parrot. Ampun. Lah kan punya juga yang albino. Udahlah. Cross janganlah. Apa? Ya, cross golden. Ini juara 5. Enggak, om saya ampun juga. Ampun ya. Ampun ini ampun. Udah tahu ini. Ya. Aduh. Belum di sini bahaya. Juara 5, ya. Juara 5 kelas unik. Ini Nani maksudnya King ya? King. King. Namanya King juga apa? Raja kan. Guys. Yoi. King. Unik. Juara 5. Terus di kelas unik ini size enggak pengaruh. All size. Ya, nggak ada kecil. Kalau apa? Nggak ada. Kalau unik nggak ada. Terusnya ini juara 4 teman kita lagi, Mijunor Rafaret. Ini Jardini Platinum. Platinum. Bisa lihat deh, palanya. Full. Ya. Ini karena punya teman. Kalau Platinum itu, kalau Jardini itu kan masih ada juga yang nggak cross kan? Yang ini nge-cross sampai. Oh, full, hilang ciri-ciri jarinya hilang total. Ini karena tadi katanya temannya bos Erick, jadi berani agak deket kita. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Mas ini angkut ikan ini saya juga ada. Oh. Bareng datangnya barengan sih. Waduh, bahaya. Bahaya. Terus di sini nggak ada lagi di sebelah yang sana. Juara. Sana. Juara 3. Ah, ini apa? King juga? Harusnya ya. Ke King ya, nggak ke short ya? Ke King ya, nggak ke short body? Short body, kalau ini si King, kenapa saya bilang King? Saya sih mungkin kurang paham soal soal King apa short ya. Memang pendek ya short kayak gitu. Yeah. Tapi ini King, kalau hanya short body, ini kan kelas unik. Short body itu kalah telak jauh. Oh, nggak bisa ya? Agak berat ya? Ya, karena banyak ikan-ikan yang apa, yang genetiknya itu gimana sih? Yang albino, segala macam itu, kalau kita hanya short, short body yang berat biasa, berat banget, jauh ke sana. Ini juara? Juara 3, ini juara 1 nih, ini albino.
Wih, albino. Ya, albinonya gini, yang lain juga ada albino, cuma yang albino ini menurut saya satu warna keseluruhan badannya ini juga gimana ya? Kayak enggak biasa lah, enggak biasa ya. Biasa kan kuning-kuning gitu. Ya, ini kayak agak-agak ngeping banget gitu ya. Itu kan di warna. Kalau di anatominya gimana? Pengaruhnya juga? Unik, saya kurang tahu penilaiannya seperti apa. Keseluruhannya sih. Kelangkaannya juga. Kelangkaan ya. Iya. Jadi nggak bisa bicara spesifik di kepala yang mesti gini. Nggak ke situ ya? Nggak, bukan ke situ. Langsung dilihat secara keseluruhan nih kelebihannya kan ini di mana gitu kali ya? Betul. Kelangkaannya juga gitu. Juara satu, kelas unik itu. Ya. Terus? Ini kebetulan ada ikan yang nggak ada ekornya. Notel. Iya. Ini unik juga, unik. Ini notelnya bukan kaleng-kaleng loh. Ini notel rapi. Memang nggak ada pangkal ekornya itu. Nggak ada pangkal ekor, tapi dia nggak ada melengkung-melengkung gimana. Ini cenderung simetris ya. Notel. Oke, kita lanjut lagi Om Culik. Ini di tank 4 juara 7. Nah, ini yang Golden Prospect kali ya, kalau nggak salah ya, Golden Prospect albino. Ini size juga nggak gede ya. Kali ini sekitar 22 cm ya. 22-23 kali. Iya, sekitar itu ya. Nggak salah. Dan unik, dengan size segini saja, itu sudah bisa di angka 100-an. Hah? Iya, jangan. Ini? Makanya saya nggak deket-deket. Mabok tadi. Yes. 100 bos? Iya, 100-an. Kalau untuk sekarang jangan dibeliin ikan dulu bos, 100 juta. Apa? Modalin saya jualin ikan dulu. Nah, ini juara 6, Mijuno lagi. Nah. Ini ikan istimewa bro. Hari ini dapat juara 6, istimewa kenapa? Ini di mata gue ya bro, ikan ini uniknya, mungkin kalah unik dengan yang lain. Yang pertama ini albino, yang kedua kepalanya itu loh, aduh. Punuknya itu loh. Matanya tuh, saya suka banget matanya itu, dia merah, tapi merahnya gimana ya, kelihatan jelas gitu. Clear ya, bening ya? Bening, terus ekornya ada uban-ubannya juga. Ya bos. Nah, kuning uban-uban gitu. Geser bos. Nah, ini udah sering masuk ke kontes sering juara juga. Sering juara. Ini udah banyak menyumbang piala. Jadi siapa namanya? Saya panggilnya Korangga. Jadi ada baiknya yang mau juara beli aja ikan juara, rawat. Enggak gitu. Enggak gitu. Gimana? Gimana dong? Enggak gitu. Kalau ikan-ikan yang gede kayak ini udah gimana ya? Harganya udah ini juga. Iya. Tapi kalau mau langsung ini ya bisa, tapi belum tentu dia mau lepas. Iya, misalkan ada Sultan miliar-miliar katakanlah, belilah 10 miliar. Terus beli juga perawatnya. Biar teknik perawatannya nggak berubah. Ada juga kelasnya kurang lebih ini albino juga, cuma warnanya memang agak tajam yang ini. Dia juara 2 kelas unik. Iya ya. Ikan langka ini. Iya. Aduh. Warnanya itu anggun banget. Iya. Sombong dia. Yang punya pasti sombong. Bukan ikannya, saya enggak. Yang punya harus sombong, Pak. Jangan. Bukan maksudnya. Lu punya enggak boleh kayak begini. Oh iya. Lu punya duit berapa? Yang begini lu bisa punya enggak? Agak jarang jelas, kan? Yang jelas belum tentu ada duit itu bisa memiliki yang kayak begini. Ini butuh apa ya, kesabaran juga lah, cari kayak beginian juga nggak gampang sih. Iya. Yang ada juga belum tentu, yang misalkan ini punya saya, misalkan ya, kalau ada yang mau nawar, saya bisa beli beginian, belum tentu saya pengen jual. Iya. Intinya kalau belum butuh atau belum ada ketemu ikan lain untuk gantiin, saya nggak mungkin nggak lepas. Cuma kayaknya kalau seleranya udah seperti ini bos, orang-orang udah nggak butuh duit lagi. Iya. Ya itu kayaknya, maksud saya. Gitu kan, aduh. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikutin video kali ini. Di untuk di kelas unik seperti ini ya, teman-teman udah kita bahas tadi. Bukan bahas ya, kita ajak teman-teman untuk cuci mata. Nanti kita akan liput kalau sudah ada pembagian piala seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.